takdir. Bila akhir tidak menimpa pada awal ayat, maka dimulakan dengan berbalik di atas antari. Tak boleh ibadi atau kulat antari di angkoto dari bawah ni. Jadi ya hukmat, hukmat ini bertemu dengan hamzah pada kalimah angkoto. Ya, kalimah yang lain. Maka mat di situ ialah mat jais munfasil. Mana mat jais munfasil? Maknanya ya itu di itu dibaca panjang. Ya. Boleh baca empat perkat dan boleh baca lima perkat itu maksudnya jais. Ya. Dari angkoto boleh baca empat perkat dan lima perkat. Kenapa disebut munfasil? Sebab huruf mad dan huruf hamzah yang bertemu dengannya pada kalimah yang berasingan itu disebut munfasil. Bukan munfasil, munfasil dia bersambung satu kalimah yang lama. Jadi satu kalimah al-qadar satu kalimah. Jadi kita baca empat atau lima makan panjang ini. Jadi al-qadar, al-qadar mati bertemu dengan Allah Al-Qadha. Jadi hukumnya hebat ini, hukum ada hebat ini menyembunyikan ilmu mati yang bertemu dengan Allah dan ada demu Al-Qadha. Tetapi Al-Qadha itu berkiraan Al-Qadha, Al-Qadha. Inna
menelah kopi kesalahan yang tersembunyi. Kenapa? Walaupun kenapa? Kalau belakang menunggu buah yang mengekor, dia tahu lah sebelah yang makin kecil. Itu maksudnya. Well,